Oke, lanjut. Kalian hanya download aja di link di bawah yang saya kasih. Tidak perlu repot-repot untuk root HP. Tidak perlu repot-repot untuk diodex HP. Cuma just install like a normal APK. Ya, hanya install seperti APK-APK pada biasanya, pada umumnya. Setelah kalian sudah download, langsung install seperti biasa. Install dan apa yang terjadi? Kita lihat. Apakah bisa diinstal? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yes, aplikasi terinstall. Dan apa yang terjadi? Voila, aplikasi musik Samsung bisa diinstall. Eits, tunggu dulu. Jangan sel senang dulu, coba dulu buka bisa apa enggak. Soalnya banyak aplikasi-aplikasi yang bisa diinstal, tapi setelah dibuka ternyata tidak bisa. Oke, mari sekarang kita coba. Saya pindahkan dulu. And press musik aplikasi. Yes! Finished! Hooray! Successfully. Yes. Seperti yang kalian lihat, aplikasinya bisa diinstal. Ya, saya dapat link ini dari forum Facebook From Indonesia to the World. So, if you are don't like this video, you get out. I'm sorry, my English is bad. Sekarang coba aja kita mainkan. Oke, kita mainkan. Curly, you heard? This application is correct. Benar-benar bisa digunakan. Kalian lihat. Oh man, ternyata benar-benar bisa dikenakan. Saya lihat. Sekarang kita coba untuk widget. Wow, benar-benar bisa. You see? So, bagi kalian yang mempunyai HP J5 atau mungkin J7, kalian bisa coba install aplikasi ini di HP kalian. Semoga bermanfaat dan semoga menambah feel greget HP kalian seperti S6. Okay. Enjoy this video and don't forget to subscribe and likes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. From Indonesia to the world.